Entah, kita yang gak pernah benar-benar menghargai waktu, atau waktu yang terlalu cepat melaju. Ramadan berlalu, tanggal 1 seperti bergegas menuju 30. Semoga satu bulan yang penuh berkah ini benar berdampak pada hari-hari kita sampai nanti. Syukur bila kita dianugerahi umur untuk rasakan Ramadan berikutnya. Semoga yang sebelumnya sering bertingkah untuk kepuasan kini terlatih bertahan setelah berpuasa sebulan. Yang sebelumnya terlampau sibuk untuk diri sendiri, semoga bisa lebih peka dan peduli. Yang sebelumnya sering lalai dan lupa diri, semoga kian mengerti dan lebih hati-hati. Pada perjalanan hidup, semoga semangat kita tak kunjung redup. Meski penuh lika-liku dan kerap tumbuh luka, semoga petunjuk Tuhan selalu terangi kita setiap langkah.